Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Pelakon Putri Sarah mendedahkan dia rasa tenang dan bahagia berada di Mekah selepas berangkat bagi menunaikan ibadah umrah. Menurut Putri Sarah 37 atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin, dia juga tidak mahu membiarkan isu orang ketiga membabitkan rumah tangganya bersama pengarah Samsul Yusuf mengganggu perjalanan umrah. Terutama berangkat di sampingnya ialah dua anak, Saikul Islam 5 dan Sumaya 3. Alhamdulillah, sepanjang di Madinah saya dan anak-anak okey sahaja. Semalam saya bertolak ke Mekah dan sampai saja terus buat umrah. Allah susun cantik perjalanan saya dari Malaysia hingga ke sini. Saya tidak mahu fikir apa yang berlaku. Cukup 4 tahun saya memendam rasa selepas apa yang saya kongsikan di Instagram sebelum ini. Biar orang tahu apa yang saya tanggung selama ini. Orang pun sudah tahu menilai. Setiap kali selesai solat di sini, saya berdoa semoga apa yang berlaku ini membawa cahaya dan sinar baru pada saya apabila pulang ke tanah air nanti. Semoga individu yang menyakiti saya diberikan hidayah. Setiap kali itu juga saya mesti menangis, katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.